kekuatan jari untuk menembusnya itu so super kuat banget. Hampir sama halnya dengan besi kan, seperti itu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Kali ini saya akan mereaction sebuah video 5 rekor dunia yang pelik dan unik milik Malaysia. Jadi langsung saja guys, kita reaction, let's go. Jika ditanya, apakah perkara yang membuatkan Malaysia hebat dan dikenali di seluruh dunia? Okay. Sebenarnya, negara tercinta kita ini memegang pelbagai rekod yang mana dilihatkan sebagai sangat cool dan juga pelik. Dan rekod-rekod ini diperakui dan terdapat dalam Guinness Book of World Record. Wow. Kami di Yabotan ingin kongsikan 5 rekod dunia yang sangat cool dan pelik milik Malaysia. Satu, Perdana Menteri paling tua di dunia. Oh, Masya Allah. Berikutan kemenangan mengejutkan oleh Pakatan Harapan terhadap penyandang Barisan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-14 tahun lalu, Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad secara rasmi menjadi Perdana Menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun dan 141 hari. Masya Allah. Beliau memadamkan pemegang rekod terdahulu iaitu Raja Fahd bin Abdul Aziz dari Arab Saudi yang berusia 84 tahun ketika beliau meninggal dunia pada tahun 2005. Tun Mahathir yang dilahirkan pada 20 Disember 1925 merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia di antara tahun 1981 dan 2003. Wow. Bermakna beliau berusia 56 tahun ketika pertama kali dilantik memegang jawatan Ketua Negara. Masya Allah. 2. Tarik kereta api menggunakan gigi. Alamak. Kereta api lah. Rata Krishna Velu telah mengejutkan dunia dengan menarik 2 kereta api komuter. 2 guys. Seberat lebih 260 ribu. Allah, masya-Allah. Rata Krishna yang merupakan veteran Hindu dengan nama gelaran Raja Gigi telah menarik kedua-dua kereta api itu sejauh 4.2 meter di sepanjang laluan kereta 4.2 meter guys. Kuala Lumpur. Masya Allah. Rata Krishna memberitahu wartawan bahawa beliau mendapat kekuatan sebegini daripada sejenis meditasi India. Oh. Lepas tu ramailah orang meditasi itu. Manusia paling pantas di dunia mendekuk 4 buah kelapa menggunakan jari. Wow. Pakar seni mempertahankan diri dari Johor iaitu Ho Eng Hui telah mencipta rekod dunia. Wow. Apabila dia berjaya menepuk 4 buah kelapa dengan jari telunjuk hanya dalam masa 12.15 saat. Wow. Sehingga air di dalamnya mengalir keluar. Ho Eng Hui yang ketika itu berusia 58 tahun melakukan aksi hebat tersebut di set low show di Rekod Milan pada 21 April 2011. Ho mempelajari seni mempertahankan diri satu jari dari rakan yang juga pakar dalam cipta. Wow. Yang berasal dari Singapura. Oh. Dalam cubaan untuk melakukan aksi ini, Ho mengalami patah jari sebanyak 3 kali pada masa lalu. Sangat sakit lah. 4. Menara kawalan lapangan terbang paling tinggi di dunia. Oh, 2013. Tahukah anda, Menara Kawalan Trafik Udara KLIA2 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Nah, saya belum tahu lah bang. Lapangan terbang paling tinggi. Oh, 133.8 meter. Oh. Dibina pada tahun 2013 sebagai sebahagian daripada terminal KLIA2 yang baru. Menara ini terdiri daripada 33 tingkat dan menelan kos RM55 juta untuk disiapkan. Masya Allah. Pemegang rekod sebelum ini iaitu Menara Kawalan Trafik Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Suvarnabhumi di Thailand hanya sedikit lebih rendah berketinggian 132.2 meter sahaja. Okey, okey, okey. 5. Yang kelima. Manusia terpantas berlari 1.6 kilometer sambil mengimbangi bola atas kepala. Ini sangat unik sekali ini guys. Di Stadium MPSJ
Selangor. Uh-huh. Lau Yiming telah berjaya mencipta rekod dengan melekatkan rekod bola di atas kepalanya sambil bergerak sejauh 1.6 km dalam masa 8 minit dan 35 saat. Lau yang berusia 19 tahun pada ketika itu menamatkan jarak itu tanpa hilang kawalan terhadap bola tersebut. Best sangat. Beliau telah menghabiskan masa setahun untuk berlatih mengimbangi bola menggunakan kepalanya. Alright. Hebat bukan rakyat Malaysia? Hebat, hebat. Bukan kaleng-kaleng gitu. Teruslah berbangga menjadi rakyat Malaysia. Semoga lebih banyak lagi rekod dunia menjadi milik Malaysia. Malaysia. Dan lebih ramai lagi generasi baru rakyat Malaysia menjulang nama baik negara di persada antarabangsa. Oke, okay guys, sudah selesai videonya dan so wow, keren banget, so cool banget dan unik ya, bisa dikatakan pelik dan unik kalau di sini dikatakan seperti itu. Ini sangat-sangat gimana ya guys? Yang pertama, ya yang pertama yang menurut saya itu sangat unik adalah ketika narik kereta api pakai gigi. Itu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Tapi di Malaysia ada seorang yang bisa seperti itu. So keren banget. Terus yang selanjutnya yaitu membuka kelapa, ya memecahkan kelapa itu dengan jari. Aduh, saya kadang pakai istilahnya parang seperti itu, kayak istilahnya ya buat itulah buat buka kelapa. Itu kalau nggak tajam guys, itu nggak keluar-keluar airnya, apalagi kelapanya itu udah kelapa tua. Tadi memang kelapanya sih agak muda, tapi kekuatan jari untuk menembusnya itu so super kuat banget. Hampir sama halnya dengan besi kan seperti itu. Keren banget guys. Itu kalau menurut saya itu unik banget gitu loh. Nah, itulah menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Yang mana yang paling pelik dan unik, langsung saja komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.